Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, khutul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita baca kitab Syarh Sunnah oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Kita sampai muka surat yang ke-20, Pak Mik. Perkara yang ke-19. Kata Imam Al-Barbahari, wal imanu bis sirati ala jahannam ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Kata Imam Barbahari, beriman dengan adanya sirat, beriman dengan adanya sirat di atas jahannam. Dia terjemah sirat dengan makna jambatan. Dia terjemah dengan makna jambatan di atas jahannam. Sirat akan mengambil siapa yang Allah kehendaki, akan lolos siapa yang Allah kehendaki, dan akan jatuh ke jahannam siapa yang Allah kehendaki. Mereka memiliki cahaya sesuai kadar keimanan mereka. Ini perkataan daripada Imam Al-Barbahari. Ikhwatul iman, di sini ikhwatul iman, apa yang Imam Al-Barbahari nak perkenai pada kita, iaitu dia nak perkenai pada masyarakat dia tentang sirat. Penterjemah kita ini, dia terjemah sirat dengan satu jambatan. Kata dia satu jambatan. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Sama ada kita terjemah sirat dengan makna jambatan, al-jisru, al-jisru bermakna satu jambatan, atau kita terjemah sirat dengan bahasa dia, sirat, jalan. Kedua-duanya ada riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Kedua-duanya ada riwayat, tak salah pun. Sebahagian para ulama kita, ikhwatul iman, berdasarkan riwayat Bukhari, mereka katakan bahawa sirat ini satu jalan yang luah, satu jalan yang sangat luah, dan jalan tu dihampak di atas neraka jahannam. Dihampak jalan itu daripada mahsyar, dihampak dia, di bawah dia itu adalah jahannam. Di ujung dia itu, di ujung dia itu diperselisihkan para ulama. Sama ada di ujung dia itu satu qintarah, macam satu jambatan kecil juga, di bawahnya ada sungai, kesudahannya adalah syurga. Satu jam, sirat kalau diterjemah dengan makna bahasa, satu jalan, satu jalan. Pandangan yang pertama dia kata jalannya luas, jalannya luas, bukan jalannya sempit, jalannya luas. Dan orang boleh tergelincang di atas jalan itu. Kata Imam Barbahari di sini, dia kata siapa yang dikehendaki oleh Allah dia selamat, siapa yang dikehendaki oleh Allah dia akan jatuh dalam neraka jahanam. Itu semua berdasarkan kadar iman dia. Semua itu berdasarkan kadar iman dia. Dia nak selamat ke, dia tak selamat ke, berdasarkan iman dia atas dunia.
Jadi jambatan ini satu jambatan yang sangat besar. Wasiratu, kata para ulama kita, wasiratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar, iaitu satu jambatan yang dihampak di atas jahannam dan dia berada di antara syurga dan neraka. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia berjalan di atasnya di atas kadar amalan mereka. Cuma lagi satu pandangan para ulama juga berdasarkan hadis, hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, iaitu sirat ini satu jambatan yang halus, dia lebih tajam daripada daripada pedang, dia lebih halus daripada rambut dan dia lebih tajam daripada pedang. Ini juga ada sandaran di dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Kedua-dua ini disifatkan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih tentang sirat. Tentang sirat, jambatan yang luas. Kita kumpulkan kedua hadis ni, kita serah makna sirat itu kepada Allah Ta'ala. Kemungkinan sirat itu dia boleh melebar besar seperti pandangannya pertama, bergantung pada amalan orang tu. Kemungkinan dia boleh jadi mengecil, juga bergantung pada amalan orang tu. Sebab kita tak boleh nak ambil satu hadis dan tolak satu hadis, kerana kedua-duanya adalah hadisnya yang sahih belaka. Maka kita tawakuf, kita serahkan makna sirat itu kepada Allah. Tapi yang kita imaninya ialah sirat itu wujud dan dia dibentangkan di atas jahannam. Maka yamurru nasu alaihi, manusia akan berjalan di atas dia. Cuma para ulama kita juga berbincang, yang dimaksudkan dengan manusia akan berjalan di atas dia ni manusia yang mana? Kebanyakan para ulama kata manusia yang akan berjalan di atas sirat ni adalah manusia mukmin, bukannya kafir. Kafir tak akan jalan di atas sirat kerana dia terus dibuang ke neraka. Dia pun tak payah jalan dah. Yang akan berjalan ini adalah para mukmin. Ni kita lah duduk atas dunia ni dengan amal kita, dengan iman kita. Iman kita naik, iman kita turun, kita akan berjalan. Ada para ulama kita sebut berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, sirat ini bila kita berjalan di atas dia, siapa yang berjalan di atas dia, fa innal jisra alaihi kalalib, dia ada pencakok-pencakok kiri kanan. Bila berjalan di atas dia, dia ada pencakok-pencakok kiri kanan dia. Apa pencakok tu akan buat? Tukhtafun nasu bi'a'malihim, dia akan cakok manusia berdasarkan amal manusia. Ada ulama kata bila orang mukmin ni jalan di atas sirat, pencakok ni cakok dia kerana dia mungkin dalam amal dia ada macam-macam Quran dan sebagainya, dia jatuh masuk ke neraka, ke neraka jahanam. Ada ulama kata bila orang mukmin ni jatuh dalam neraka jahanam seperti mana Ibrahim masuk dalam api, neraka tu tetap jahanam tapi tak membakar dia kerana dia adalah mukmin. Dia adalah mukmin. Dia masuk dalam neraka, dia jatuh. Cakok tu cakok dia, dia jatuh. Kerana mungkin dengan amal dia duduk atas dunia tu, tak tahulah dia berjalan tepi jalan sangat ke, dia nampak jalan tu lincin ke, dia nampak jalan tu tajam sangat ke, dia nampak jalan tu halus ke, sampai dia tak boleh nak imbang badan dia. Dan bila dia tengok pencakok tu mai kiri kanan dia dan dia pun terkejut, maka dia jatuh. Bila dia jatuh dalam neraka jahanam, ada para ulama sebut neraka itu akan jadi sejuk dan menyelamatkan. Tapi para ulama lain kata tak, neraka kekal dengan sifat dia. Dia panas, dia tetap panas. Maka orang mukmin walaupun masuk dalam neraka, dia tetap akan dibakar. Tetapi pasal itu Imam Barbahari sebut walahum anwar ala qadri imanihim. Mereka akan disentuh oleh api neraka kadar keimanan mereka.
hangatnya api neraka yang sentuh mukmin tak sama dengan hangatnya neraka yang sentuh orang-orang kafir. Tak sama. Tak akan sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita ikhwan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan para ulama kita salin daripada hadis, keadaan manusia yang berjalan di atas sirat ni lebih kurang ada 11 keadaan. 11 keadaan manusia. Nanti saya akan ceritakan kenapa Imam Barbahari bangkitkan isu sirat ini. Kita cerita dulu sirat yang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Pertama, manusia yang berjalan di atas sirat berdasarkan kadar iman mereka. Bila dibangkitkan manusia di hari akhirat ikhwan, dalam hadis Bukhari dan Muslim sebut, bila dibentangkan sirat, dibentangkan sirat. Nabi sebut dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata wa yadribu sirat baina zahri jahannam. Nabi kata akan dibentangkan sirat di atas belakang. Zahri bermakna belakang, belakang jahannam. Jahannam tu duduk naran talazza. Apa? Ya, dengan sifat dia naik menggejolak api dia tu. Dibentangkan neraka, dibentangkan sirat baina zahri jahannam. Nabi kata fa akuna ana wa ummati awwalu man yajizu. Nabi kata aku dan umat aku yang mula sekali akan berjalan di atas, akan dapat peluang berjalan di atas, di atas sirat. Nabi kata wala yatakallamu yawma idzin illa rusul da'watar rusul yawma idzin Allahumma sallim. Nabi kata bila dibentang sirat, tak ada siapa Tuhan izin bercakap. Siapa pun tak boleh cakap, huk tak boleh, huk tak boleh. Melainkan Nabi kata yang boleh bercakap adalah para rasul. Para rasul saja boleh bercakap. Antum bayang kedudukan para rasul macam mana? Kita ada rasul akhir zaman Muhammad kan? Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Minggu sudah kita belajar bab syafaat Nabi. Betul? Antum masih ingat macam mana bentuk syafaat Nabi akan bagi? Syafa'atul uzma macam mana? Kalau tanya balik boleh ingat tak? Kalau tanya balik boleh tak? Apa dia syafa'atul uzma? Macam habang 4 tahun silam. Sahabat? Apa nama sahabat? Abu Bakar? Abu Bakar. Ingat? Syafa'at ni berapa jenis dah? Jangan tengok Pak Tih. Ni Pak Tih nak tengok siapa? Pak Tih, syafaat ada berapa jenis syafaat? Yang kita belajar minggu sudah. Salah satu syafaat, syafaat Nabi, cara Nabi tolong umat dia. Melalui doa. Nabi minta masa bila? Masa timbangan al-mizan, Nabi minta pada Allah untuk bagi syafaat pada umat. Lagi sahabat Zali selak banyak apa tak dan tulis minggu sudah dan kan tak dan maknanya salah ustaz lah Kak Luk cakap malam ni saya akan cakap elok-elok pasal saya nak tanya minggu depan. Ini adalah bab sirat. Nabi kata pada hari itu, pada hari dibentang sirat, wala yatakallam yawma idzin illa rusul. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tak boleh bercakap siapa pun, tak dibenarkan siapa pun bersuara. Melainkan yang boleh bercakap pada hari ini Nabi kata adalah para rasul. Setiap rasul dengan dia punya umat. Nabi kata da'watu rusul yawma idzin. Doa para rasul. Rasul ni perkataan plural. Doa setiap rasul, setiap para rasul dengan umat dia masing-masing semua sama Nabi kata. Apa dia? Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Bagilah kesejahteraan. Jadi antum boleh bayang bagaimana kedudukan rasul ketika itu? Sangat dahsyat.
sangat dahsyat. Kalau daripada dunia ni, ikhwan, kita tak ada hubungan dengan Rasul, kita tak belajar sunnah dia, tak tahu semayang dia, tak tahu puasa dia, tak tahu ajaran dia, Allahu Akbar. Siapa yang kita nak bertumpang? Di depan sirat, tak boleh bercakap siapa pun. Tuhan tak mau dengar suara siapa pun. Han jangan beritahu dia ni geng mana, han jangan beritahu dia ni siapa. Tak mau dengar. Melainkan dia, Rasul. Itu nanti kita akan jumpa bila tajuk kemudian Imam Barbahari kata, wal imanu bil anbiya'i wal malaikati. Kita kena beriman dengan para anbiya dan para malaikat. Ha, di situ kita akan belajar kedudukan para nabi dan rasul di sisi Allah dan kedudukan para malaikat. Kenapa malaikat dinamakan dengan nama malaikat? Kenapa para nabi dinamakan dengan para nabi dan rasul? Kenapa? Nama itu satu kemuliaan dah untuk mereka. Pada hari itu, ikhwan, ketika manusia berjalan di atas sirat, riwayat menceritakan pada kita Bukhari dan Muslim, hampir manusia berjalan dalam keadaan sebelah keadaan. Hampir sebelah keadaan. Disebut dalam riwayat dan disebut oleh para ulama kita dalam kitab akidah, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلْحِمْ بَصَرْ كَلَمْحِ الْبَصَرْ. Yang pertama, mereka yang berjalan di atas sirat ini, seperti mana pejam mata buka oleh, dia pun dah hilang dah. Cepat. Kalam hil basar. Ha, apa? Bukan kilat. Dia pejam mata buka balik. Kalam hil basar. Mata, sekelip mata. Sekelip mata. Mata tak ada apa? Tak ada nak buka. Tak ada nak tengok ke mana dia pergi. Dia hilang dah. Ini adalah orang yang istimewa. Menarik orang ni, disebut orang ni menarik. Mereka ni siapa dia? Mereka ni adalah orang yang selama mereka hidup, mereka tidak pernah mendustakan para rasul yang dihantar kepada mereka. Tak pernah mereka dustakan. Mereka beriman, mereka terima, mereka imani, mereka ikuti para rasul, para anbiya yang sampai pada mereka dan kitabnya Allah turunkan untuk mereka. Maka mereka menjadi umat yang muru. Mereka berjalan di atas sirat itu, kalam hil basar. Kalam hil basar. Cepat dia berjalan itu seperti apa? Bukan kilat. Kilat bukan basar, mata. Sekelip mata. Dia berjalan begitu cepat, sekelip mata. Tak ni, antu kena ingat. Yang pertama, mereka jalan di atas sirat seperti apa, ikhwan? Mereka jalan seperti kalam hil basar. Kalam hil basar. Cepat, pejam mata dah sampai. Ini adalah orang yang pertama jalan di atas sirat. Orang yang kedua, mereka berjalan di atas sirat, disebut mereka ini berjalan seperti apa? Yamuru, mereka berjalan kalbarq. Kalbarq. Yamuru, mereka berjalan kalbarq. Dah tadi apa? Pak Teh sebut apa? Kilat. Ya. Hak ni terlalu cepat. Hak ni pun cepat. Tapi cepat ni tak boleh potong cepat. Cepat ni. Cepat sangat. Hak ni lebih cepat daripada yang ni. Mereka yamuru kalbarq. Seperti flash kilat tu. Terhilang dah. Yang ketiga. Mereka ni siapa dah, ikhwan? Mereka ni adalah orang yamuru karih. Yamuru karih. Karihu. Mereka lintah seperti mana rih, angin. Maka dia ni lambat sikit daripada kawan. Kawan di atas. Yang keempat, mereka ni siapa dia, ikhwan? Mereka ni adalah orang. Mereka ini adalah
yamuru, mereka ni jalan seperti mana kal faras. Kal farasil jawadi, jawad, kal farasil jawad, seperti kuda yang pantas. Faras bermakna kuda, kuda yang pantas. Ini keadaan orang yang berjalan di atas sirat. Yamuru, mereka lintah, mereka jalan, kal farasil jawad, seperti kuda yang pantas. Yang kelima, depa ni berjalan di atas sirat, ikhwan. Depa ni berjalan macam mana, ikhwan? Yamuru, mereka berjalan di atas sirat. Mereka berjalan di atas sirat. Karikabil ibil, seperti mana orang menunggang unta jalan. Karikabil ibil, seperti mana orang yang menunggang unta, dia jalan macam tu, dia jalan. Dan ada orang berjalan di atas sirat ini, ikhwan. Dia berjalan macam mana? Yamuru, dia ni orang yang berjalan di atas sirat. Nabi kata ya, dia berjalan dalam keadaan ya'du udwan. Dia berlari. Yamuru, dia di atas sirat itu, ya'du udwan, macam orang duk lari, termengah-mengah. Dia tak lepi lebih pada tu, dia tak lepi, dia tak boleh buat macam orang had di bawah dia. Dia tak lepi, takat tu ya, dia mampu, dia tak lepi dah, takat tu ya. Kemudian orang ini, ikhwan, yamuru man yamshi mashyan, dia tak boleh lari, dia berjalan, dia tak boleh pergi, dia lari, dia tak boleh lari, dia tekat jalan lah, dia jalan lah, dan dia tak mau. Yamshi mashyan ni, dia tak mau nak jalan aku ni, dia nak lari macam kau ni, tak boleh, dia tak boleh. Itu kadar yang Tuhan bagi ke dia. Kenapa? Itulah amalan dia dengan Tuhan atas dunia. Itulah kadar dia ikut Nabi dalam dunia. Maka itulah yang dia terima. Itulah anugerah dia balik. Kawan ni kalam hil basar. Macam mana dia ikut? Tadi dikatakan dia tak pernah mendustakan para anbiya dan rasul. Kitab yang sampai dia tak pernah tolak. Kemudian kawan ni pula, ikhwan, dia berjalan macam mana? Kawan ni pula dia berjalan dalam keadaan yazhafu, yamurru man yazhafu, man yazhafu zahfan, yazhafu zahfan, maksud dia apa? Merangkak. Dia tak boleh nak berdiri, dia tak ada kekuatan nak berdiri, dia berdiri, dia sakit, pinggang dia nak patah, dia kena merangkak. Dengan penuh hina dina, dia merangkak. Yamuru yazhafu zahfan. Dan kawan ni pula, ikhwan, dia berjalan di atas sirat macam mana? Allahu Akbar. Dia berjalan. Nabi kata tengah-tengah dia duduk berjalan. Antum bayang kalau kawan ni merangkak, lepas merangkak ada apa? Ha? Nera, ha? Jangan ni sebab budak baru belajar kata pati. Ha? Menyuluk. Tahu apa dia jalan. Pasal kawan ni dah merangkak.
dia merangkak dalam keadaan tersangat hina. Anda bayang macam mana orang merangkak tersangat hina. Ni bukan baby merangkak. Baby merangkak ni mulia. Budak baru nak belajar, berjalan, dia start dengan merangkak tu kemuliaan kita suka. Sebab lepas merangkak, dia boleh berdiri. Lepas tu dia boleh jalan. Kawan ni dah. Daripada merangkak, dia nak jadi teruk. Lepas merangkak, biasanya kalau merangkak, orang tua-tua ni, merangkak mengesot duduk tang sini. Kalau lepas ni dah dia tak boleh buat, dia tidur kat situ lah. Dia tidur kat sirat. Bila dia tidur kat sirat, sirat jadi semak. Jadi sampah. Maka apa jadi pada dia? Dalam riwayat kata, Yukhtifu khutfan. Habis tak boleh merangkak, tak boleh jalan, dia tersadai dalam situ. Bila dia duduk situ sahaja, apa jadi dekat dia? Datanglah pencakok tu sambak dan buang sampah ni ke neraka. Ini sirat, mana boleh bagi dia jam? Jambatan Pulau Pinang tak apa. Ha? Ini sirat. Mana boleh ada penyemak-penyemak ni? Maka apa jadi bila dia disambak? Ini maksud dia disambak dia dengan satu sambak yang sangat cepat. Yang tak akan biar tempat tu ada. Nak jadi apa? Nak jadi sesak. Disambak dengan cepat. Apa jadi pada dia? Fayulqa fi jahannam. Fayulqa fi jahannam. Maka dia pun dibalin masuk ke dalam jahannam. Kawan ni datang sambak dia dengan satu sambak yang cepat. Fayulqa fi jahannam. Maka dia pun dibalin masuk ke neraka jahannam. Boom. Ini ikhwan keadaan manusia yang berjalan di atas sirat. Dan semua ni sama ada daripada hadis Bukhari dan Muslim, semuanya kata dalam riwayat menyebut pada kita manusia dia berjalan di atas sirat dan cara kalalib ni maksud dia pencakok yang ada tu sambak dia juga berdasarkan amalan dia hidup. Inilah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita kan, dalam surah Al-Isra Allah Taala kata, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hari ini kamu tengok, kalau kamu buat baik dalam dunia, iman pada Allah dan ikut Rasul, kamu akan dapat kebaikan itu. Kalau kamu derhaka Allah dan Rasul, kamu buat jahat pada Allah dan Rasul, maka hari ini falaha, kamu tanggunglah balasan dia. Inilah hari yang Quran kata pada kita, liyurau a'malahum. Inilah hari yaumaidin. Ini adalah hari manusia akan dikira amalan dia dan manusia akan tengok amalan dia sama ada khairan itu sebesar zarah ataupun syarran itu sebesar zarah. Baik ikhwatul iman, doa para nabi bila tengok keadaan, terutama kita bercakap Nabi kita Muhammad, bila dia terutama dia duduk tengok keadaan umat dia dalam keadaan macam ni, doa para nabi, para rasul hanya satu aja, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan depa ni semua. Selamatkan. Hatta kawan ni, kalam hil basar memerlukan doa nabi. Apatah lagi kawannya last kali ni. Memerlukan doa nabi. Dan antum ingat balik tadi hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata hari ini Allah tak mau dengar suara siapa pun. Siapa pun tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap hanya para rasul kan. Dan apa yang para rasul akan cakap? Satu saja para rasul akan cakap hari ini. Allahumma sallim. Hari ini saja para rasul cakap. Lain dia tak cakap. Para rasul tak akan menangis, tak akan teriak, tak akan berguling tengah situ. Tak. Hak ni saja. Ni saja yang berguna. Baik. Imam Barbahari, dia bangkitkan isu ni dalam kitab The Syarh Sunnah kerana di tengah-tengah kota Baghdad tahun 300 Hijrah,
mereka berfahaman bahawa sama ada di mizan, sama ada di sirat, lagi satu di haud. Sama ada tiga tempat, mizan, haud dan sirat, semuanya syekh-syekh mereka akan tunggu. Setiap syekh dia apa akan tunggu di situ syafa'ah. Syafa'ah daripada syafa'atul ulama, syafa'at daripada ulama mereka. Dan ulama yang boleh bagi syafa'at di sisi pelajaran yang diajak di tengah-tengah kota Baghdad tahun 300 Hijrah itu adalah yang mursyid. Yang mursyid. Ulama bukan sebarang ulama, ulama yang mursyid. Yang boleh membimbing. Dan dia ulama yang mursyid ni pada takrif dia, ulama itu mendapat ilmu laduni. Dia mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu wahyu asal dia kalau ikut surah Al-Kahfi. Tapi dia maksud di sini ialah laduni apa dia? Satu ilmu yang didapat tidak dengan belajar, tetapi terus daripada Allah kepada orang-orang arif billah, golongan arifin, golongan yang mereka ini arif mengenai Tuhan sedalam-dalamnya. Mereka ada makrifat Allah Ta'ala. Maka Allah bagi pada mereka laduni. Pada mereka, ilmu ni bukan wahyu, ilmu ni bukan ilmu Quran, tapi satu ilmu kebatinan Tuhan berurusan dengan jiwa guru yang mursyid. Nama dia ilmu laduni. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir telah menyangkal perkataan ini. Tidak. Perkataan laduni ada di dalam surah Kahfi. Tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Khidir alaihi salam, bukannya ilmu yang ditafsir oleh ajaran yang ada di tengah-tengah bumi Baghdad ketika Imam Barbahari memberi penjelasan ini. Yang kedua, guru mursyid depan ni siapa dia ikhwan? Guru mursyid mereka ini adalah guru-guru yang Melayu panggil apa? Tengok ni nampak sampai hati perut. Kasyaf, ya. Adalah guru yang kasyaf. Kasyaf. Kasyaf ni asal perkataan Arab, kasyfun. Kasyfun maksud dia apa ikhwan? Hilang. Tak ada. Kasyaf, orangnya pandangan dia hilang. Kita hilang pandangan. Saya bukan tengok sahabat sufi. Yang saya nampak sekarang apa dia? Kambing kekah. Itu nama dia kasyaf. Itulah kasyaf. Baik. Kemudian, guru yang mursyid ni apa dia ikhwan? Adalah guru yang boleh membekalkan syafa'ah. Syafa'ah fi dunia wal akhirah. Asy-syafa'atu fi dunia wal akhirah. Ini ciri-ciri guru yang mursyid. Dia boleh membekalkan pertolongan di dunia dan di hari akhirat. Kenapa? Dia ada laduni, dia ada kasyaf. Laduni satu ilmu yang berhubung dengan dunia dan akhirat. Kasyaf adalah berhubung dengan dunia dan akhirat. Syafa'ah juga berhubung dengan dunia dan akhirat. Karena itu di tengah-tengah kota Baghdad ketika Imam Barbahari mengajar, tengah guru-guru yang hebat-hebat ni mengajar, dia boleh berkomunikasi dengan guru yang ada di tempat lain. Kenapa ikhwan? Kerana dia mendapat syafa'ah fi dunia wal akhirah. Allah bagi dekat dia. Hak ni duduk nombor tiga. Sebelum dia dapat benda ni, dia kena ada ilmu laduni. Dia kena ada kasyaf. Dan baru dia dapat asyafa'ah. Pasal tu dalam dunia-dunia kewalian, kesufian, cerita tengah mengajak, boleh tolong orang tengah lemah, ini benda biasa. Kenapa? Kerana dia kasyaf dan dia ada syafa'ah. Dan Imam Barbahari, bila dia sampai di sini, dia melihat masyarakat Baghdad zaman dia tak tahu apa itu makna sirat. Dan mereka tak pernah dengar. Kalaulah orang ini, ikhwan, dia boleh tolong murid dia di sirat. Dia siapa? Bermakna dia rasul. Mana kita tahu? Hadis Bukhari bagi tahu tadi. Nabi kata tak boleh bercakap. Dan Nabi pun tak boleh cakap apa dengan Tuhan. Melainkan yang ni saja. Sepatah saja keluar. Doa. Itu nama dia syafa'ah. Doa. Syafa'ah bermakna doa yang diterima. Bukan macam duk habak minggu sudah kan. Serban lah, sugi lah, kasut lah. Sugi ada sebatang saja. Umat Nabi berapa banyak?
nak keraknya mana? Syafa'ah adalah doa yang diterima. Maka imam, bila imam Barbahari baca tajuk ni ikhwan, buka tajuk sirat, agak-agaklah Anas, apa jadi masyarakat tu? Bukan imam Barbahari baca hadis baru. Tak. Hadis tu ada. Tapi otak masyarakat zaman hari tu faham mursyid macam ni. Dia faham mursyid macam ni. Dalam hadis menceritakan hadis Abi Daud, kelebihan selawat. Bila kita selawat pada Nabi, kita bagi salam dekat Nabi, kita kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita kata ya Allah, berilah selawat dan salam dan keberkatan pada Nabi, Nabi Muhammad. Nabi kata, Allah kembalikan roh aku kepada jasad untuk jawab salam apa. Allah kembalikan roh aku ke jasad untuk jawab salam apa. Daripada hadis ni kita dapat tahu roh Nabi dengan jasad tak berhimpun dalam kubur. Roh Nabi di tempat lain. Alam barzah untuk para anbiya, bukan alam barzah untuk umat. Berbeza. Yang kedua, jasad para Nabi tidak reput. Tak akan reput. Kenapa? Roh itu akan datang untuk jawab salam. Maka roh Nabi berada di alam lain, jasad Nabi ada dalam perut bumi Madinah. Itu Nabi. Antum boleh bayang, dalam dunia kesufian yang ada di tengah-tengah kota Baghdad, bukan kata murid bagi salam pada guru mursyid yang telah mati boleh jawab. Guru mursyid boleh main terus. Ini dakwaan apa? Nabi bukan boleh main. Dia main ke jasad dia untuk jawab salam. Dan benda itu berlaku di alam barzakh. Bukan berlaku di tepi kubur Nabi itu. Di alam barzakh. Alamnya luas. Lebih luas daripada alam dunia ni. Tiba-tiba mereka berkeyakinan seperti ini. Kawan tu dah mati dah. Itu pengalaman saya sendiri ketika berada di masjid Syekh Ma'ruf Karkhi. Masjid di atas, di bawah tu tempat suluk, tempat zikir di bawah. Masuk ke bawah tanah. Masuk sampai ke bawah tanah. Adalah lorong-lorong dalam tanah berzikir. Di situ dipanggil apa dia ikhwan? Dipanggil satu apa nama? Satu macam multaqa awliya, wali-wali. Kalau mereka nak berhimpun, mereka berhimpun di situlah, di bawah underground masjid Ma'ruf Karkhi. Masjid Ma'ruf Karkhi ni dia punya kubah lambang mata. Depan nak masuk masjid tu, dia ada roundabout dia tu kelopak mata ni, kelopak mata dengan bulu mata sebelah, dan dia bubuh hayang, tanda mata tu menangis. Baghdad menangis apabila Syekh Ma'ruf Karkhi mati. Ini adalah awliya yang cukup besar. Dan mereka boleh berhimpun di situ sebulan sekali dan sepenuh hari-hari tertentu. Dan ada orang boleh jemput mereka datang. Sedangkan Nabi kata, apabila umat aku bagi salam pada aku, Allah akan kembalikan. Melibatkan alam ghaib, kita tak mampu nak fikir. Maka kita serahlah hadis tu, kerana hadis tu hadis yang sahih. Kita terimalah hadis tu. Takat tu yang kita beriman. Sampai boleh mai balik ke kota Baghdad, buat mesyuarat, meeting, tahu ni wali mana sakit, lepas tu nak mati, nak pilih wali mana pula, dia ni bagi, semua orang mati bagi cadangan, dia ni bagi cadangan, dia ni protes, dia ni kata tak cukup umur lagi. Apa yang sedang mereka faham di tengah kota Baghdad? Datang Imam Barbahari, bila bagi tahu benda ni, hari akhirat besok, siapa pun tak boleh cakap, kawan yang dengar dia ni lompat. Dia pun kata pada Imam Barbahari, "Ha nak abad apa sebenarnya? Ha nak abad guru yang kami mengaji ni lekeh, sengkit?" Imam Barbahari kata, kalau dia boleh berdiri di depan sirat tolong hampa, kedudukan dia apa pada hari itu? Bermakna dia rasul, dia seorang daripada rasul. Maka mana dia ayat Quran yang menceritakan kehidupan Syihang dalam Quran dan Allah angkat dia sebagai rasul? Apa dia jawab pada Imam Barbahari? Ulama tidak boleh menjadi rasul secara hakiki, tetapi boleh secara maknawi. Maknawi ni apa dia? Maknanya. Bukan hakiki. Dia bukan hakiki. Tapi makna apa dia? Ilmu. Para ulama mewarisi ilmu para nabi, para rasul. Maka bila boleh mewarisi,
bermakna sebahagian daripada nubuah tu ada kat dia. Imam Barbahari kata hampa ada masalah dengan Tuhan dunia sampai akhirat. Hampa bermasalah dengan Tuhan ni dunia sampai akhirat. Maka kerana itu Imam Barbahari bangkitkan isu dalam buku dia Syarahus Sunnah. Apa dia bangkitkan? Kedudukan sirat itu macam mana. Dan kita ikhwatul iman, kita baca tentang kedudukan sirat ini juga di dalam hadis Bukhari dan di dalam hadis Muslim. Bila manusia lintah dalam keadaan macam ni, dengan keadaan dia macam ni, dia lintah pergi sirat, maka habis dia lintah sirat, katalah dia selamat, kawan ni tentu selamat lah ikhwan, tentulah dia selamat kalam hil basar. Maka ujung daripada sirat itulah yang ada satu tempat dalam hadis Bukhari menyebut sebagai qintarah, yang disebut sebagai satu, sama ada dia satu jambatan yang kecil ataupun dia satu benda asin, dia satu jalan asin tersendiri, dia melintasi satu sungai ataupun dia melintasi satu benda lain, dia dipanggil dengan nama qintarah. Qintarah macam satu tempat dia akan ditahan. Inilah yang disebut dalam ayat 47 dalam surah Al-Hijr. Dalam ayat 47 surah Al-Hijr, Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dalam surah Hijr ayat 47 ni Allah Ta'ala kata, kenapa mereka ditahan di tempat nama Qintarah? Qintarah ni disebut dalam hadis Bukhari, ditahan ahli syurga. Daripada berjaya melintasi sirat, mereka ditahan di situ. Kenapa? Kerana nak buat satu lagi nama dia Qisas. Akan berlaku Qisas. Bukan penghisapan seperti mahsyar. Penghisapan seperti mahsyar ngeri dan menakutkan. Yang ni hanya melibatkan ahli syurga saja. Dipanggil semua nak masuk syurga. Kan kita dalam dunia ni walaupun kita sama-sama ahli sunnah ikhwan, tapi kadang-kadang geram tu ada. Ada tak? Geram, tak puas hati. Kita tahu dia ahli sunnah, belakang kita kata mangkuk. Guna punya mangkuk pun tak ada. Jadi, bila semua berhimpun di tempat nama Qintarah, Quran kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami nak cabut satu perasaan dalam dada mereka, nama dia ghil. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9 ke ke-10 macam tu, Allah Taala katakan tentang doa orang mukmin, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ghillan. Apa dia ghillan? Semua bicara hati, rasa hati yang tak elok sesama mukmin. Kita kata jangan ada dalam hati kami ya Allah. Dengki, kianan, iri hati, busuk, perut, dendam, kesumat, tak mau ada. Maka Qintarah ni tempat diqisas para mukmin. Kita semua akan berhimpun di situ, maka Tuhan akan polish hati kita habis-habisan sebelum masuk syurga. Kerana nak masuk syurga dalam keadaan ikhwanan, bersaudara. Kita kena masuk syurga dalam keadaan bersaudara. Dalam dunia hari itu ni, Allah suruh kita innamal mu'minuna ikhwatun. Hampa duduklah dalam dunia ni sebagai orang beriman, dan orang beriman ni kena saudara. Kan Allah guna perkataan ikhwatun. Ikhwatun, ikhwan, diambil daripada perkataan akhi, daripada perkataan akhun, sedara, baru jadi ikhwatun, baru dia jadi perkataan ikhwatun. Akhun ni sedara apa ikhwan? Sedara sekandung, keluar satu perut satu uri, tu orang panggil akhun. Hadha akhi, ni sedara kandung saya. Allah kata orang beriman duk di dunia ni innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman kena duduk sebagai saudara, saudara sekandung. Tapi kat mana kita boleh buat?
Hari ada kambing bolehlah, wahai sahabat sufi. Hari tak ada kambing, tengok pun tak. Kita bolehlah hidup lagu tu. Tapi bila sampai ke syurga, tak boleh. Ni semua tak boleh ada. Sawarai, kalang kabut ni semua tak boleh ada. Kena buang. Maka habis saja lintah sirat, kena pergi ke qintara. Allah kata, wa naza'na ma fi sudurihim. Kami akan keluarkan. Naza'na, kami cabut keluar. Ma fi sudurihim. Apa yang ada dalam dada-dada mereka. Min ghillin. Daripada semua penyakit tak elok terhadap saudara dia apa? Ikhwanan. Sehingga mereka jadi saudara betul-betul. Macam mana mereka jadi saudara? Quran kata dekat kita, sampai peringkat ala sururim mutaqabilin. Mereka boleh duduk di atas katil. Hang unjuk kaki kat aku, aku unjuk kaki kat hang. Boleh bergelak dan boleh seronok. Boleh duduk beradab lagu ni. Boleh bergelak, boleh berseronok. Unjuk kaki pun tak dianggap kau rajak lah. Dia boleh gelak, amboi. Dia boleh gelak. Allah unjuk kaki tengok. Taklah kata di mulut kan? Amboi betara tu. Maka qintarah. Dah habis proses qintarah ni, Imam Barbahari nak cerita lagi kepada masyarakat Baghdad. Depa semua tahu benda ni. Tapi ada khurafat-khurafat yang masuk dalam akidah tadi. Depa tak nampak rasul, depa tak nampak ini satu proses yang besar. Depa nampak semua apa nak tolong depa kat situ? Syekh depa. Pasal tu daripada awal depa zikir dalam dunia, depa ada rabitah. Masa depa zikir dalam dunia, depa ada rabitah, ikhwan. Mereka ada rabitah. Rabitah ni apa dia, ikhwan? Depa zikir kena hadirkan wajah syekh. Kena zikir hadirkan. Masa zikir tu bayangkan syafaat syekh untuk kita. Ini di tengah-tengah kota Baghdad. Tahun bila? 300 tahun hijrah. Zaman kita ni ada tak ada? Saya tak tahu. Mungkin tak ada kot. Mungkin lah. Mungkin ada. Kita pergi cari dalam semak, jumpa. Ha? Bila dah selesai qintarah ni, maka layaklah orang ini masuk ke dalam syurga. Maka berdasarkan hadis Bukhari, bila orang ni semua dah dapat khabar gembira nak masuk syurga, depa jam daripada kubur itu ni, depa masuk ke mahsyar. Mahsyar depa jam sehari macam 50,000 tahun. Kemudian depa dihisap di mahsyar, lepas tu pergi ke mizan, lepas tu datang ke sirat. Sirat ni macam-macam kelakuan duk ada. Berjalanlah, kalau lepas habis sirat, sangkut di qintarah, sampai tempat nama qintarah. Bila sampai di sini, diproses hati manusia untuk masuk ke syurga. Dia qisas, hukum balas balik. Sampailah balasan tu menghilangkan penyakit ghil. Lepas tu, barulah mereka berjalan untuk masuk ke dalam syurga. Bila sampai depan pintu syurga ditutup. Dalam hadis Bukhari. Maka disitulah datang syafaat yang paling agung daripada Rasulullah. Nabi Adam kata, siapa pun tak boleh masuk syurga kerana pintu tu tertutup. Yang boleh buka pintu tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad lah akan buka pintu tu. Nabi berdoa pada Allah, bukalah pintu ni untuk umat aku. Maka pintu syurga tu, tengok dia punya cantik, punya wangi, punya harum. Cantik pintu syurga ni, tak boleh tahan. Tapi tak boleh masuk, tertutup. Maka Nabi buka. Bila sampai di sinilah, ikhwan, masyarakat Baghdad terpecah menjadi dua golongan. Satu yang menangis depan Imam Barbahari, lagi satu yang ambil batu balin pada Imam Barbahari. Dia kata pada Imam Barbahari, kemuncak kebiadaban hang dah kami nampak. Hang nak habak kata, syekh kami tak laku, Muhammad boleh tolong kami. Sedangkan hari itu mereka kata, Muhammad tak boleh buat apa-apa. Semua urusan syekh akan buat. Kenapa? Kerana syekh mendapat syafaat daripada Muhammad. Muhammad yang akan, Muhammad memberi syafaat kepada syekh. Muhammad akan duduk saja. Maka syekh ni semua akan buat saja. Maka itulah maksud Nabi dalam hadis kata dia apa? Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan bersama yang dia cintai. Nabi kata, Nabi tanya pada sahabat kan, man ahabba syai'an. Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Nabi kata, anta ma'a man ahbabta.
kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Maka kami sayang pada syekh kami yang mursyid, yang ada segala karamah-karamah dan kelebihan yang Allah bagi. Maka dengan syafaat mereka lah kami akan sampai ke syurga. Maka mereka bawa hadis palsu. Dia tak tahu hadis itu palsu, dia bawa. Ketika dihisab, Allah tanya kepada satu orang yang cukup bermaksiat. Dia ni nak dihumban ke neraka. Nak dihumban dah ke neraka. Lintas sirat pun tak lepas, di al-mizan pun tak lepas, di mahsyar pun duk kena bakar dengan api dah, tak lepas. Maka nak lepaskan dia ni juga, maka diceritakan satu hadis palsu. Semua para ulama hadis kata ada ni hadis palsu. Maka Allah tanya kepada orang yang nasib malang ni, Allah kata, hang pernah tak duduk sekampung dengan para ulama? Dia kata, tak. Hang pernah tak makan setalam dengan para ulama? Kata, tak. Kata ke dia, ada kod-kod nama hang ni sama dengan nama ulama, tashabuh nama. Ada tak ada nama tu lebih kurang dengan nama ulama? Tak ada. Tak ada jalan nak masuk ke syurga. Maka malaikat pun tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba Allah kata, masukkan dia ke dalam syurga. Malaikat tanya, apa dia? Apa urusan dia ni? Maka Tuhan jawab, dia ni memang daripada awal dengan ulama satu pun tak ada urusan. Tetapi dia ada mencintai satu orang, yang orang itu mencintai ulama. Kerana orang itu mencintai ulama, dia mencintai orang itu. Maka masukkanlah dia ke dalam syurga. Maka dia berkata pada Imam Barbahari, hadis ni nak buat macam mana? Hadis ni nak buat macam mana? Inilah syafaatnya para ulama. Imam Barbahari kata, hadis ni tak sah buat macam mana? Bubuh dalam kategori hadis palsu. Tak ada hujah. Hadis palsu. Kalau para ulama boleh bagi syafaat sekalipun, syafaat para ulama tak standi dengan syafaat Nabi. Maka hang duk cerita ni, tahun 300 Hijrah di bumi Baghdad, yang hang duk cerita ni adalah kedahsyatan syekh hangpa yang mursyid ni lebih daripada Nabi. Maka bermakna hangpa tak tahu hal ihwal sirat itu apa dia. Maka kerana itu ikhwatul iman, Imam Barbahari dia bangkitkan isu ini. Maka dia kata, beriman dengan adanya sirat. Pertama, iman kita adanya sirat. Adanya sirat. Katalah kita tak tahu macam mana sirat, bentuk dia macam mana, orang berjalan macam mana. Hal itu semua kita tak tahu. Tapi kita tahu sirat itu ada. Sudah sah iman kita. Sudah sah iman kita. Sebahagian para ulama kata sirat ni benda ujian ke-9 di mahsyar. Ada lagi 8 ke depan. Apa dia tu maksudnya? Sirat ni dikatakan yang ke-9. Ujian di mahsyar yang ke-9. Dia start daripada mati. Dia start daripada mati. Mai ke sirat ni yang ke-9. Qintarah ni yang ke-10. Berdiri di depan pintu syurga tak boleh masuk. Yang tu ke-11. Maka yang 8 tu apa dia lagi? Ada al-mizan. Ada haud. Kan? Ada berdiri lama. Ada masa kita nak bercakap dengan Tuhan tanpa terjemah dan tanpa orang yang mendengahi. Semua tu banyak lagi kata Imam Barbahari ni hampa tak tahu. Ni hampa tak tahu. Yang selama ni hampa duk cerita pasal akhirat. Akhirat yang hampa duk cerita tu beling dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi. Maka kata Imam Barbahari, beriman dengan adanya sirat, jambatan di atas jahanam. Sirat akan mengambil siapa yang Allah kehendaki. Akan lolos berjaya siapa yang Allah kehendaki. Akan jatuh ke jahanam siapa yang Allah kehendaki. Mereka memiliki cahaya sesuai kadar keimanan mereka. Orang-orang yang lintah di hari akhirat kita tahu memang gelap, tak ada matahari, tak ada bulan. Quran dalam surah Al-Hadid dan dalam surah Tahrim beritahu mukmin berjalan dengan dia punya cahaya iman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunkanlah dosa kami. Maka kita berjalan dengan cahaya, berjalan atas sirat tu dengan cahaya iman. Kalau hanya sembahyang raya je, ya? Sembahyang 5 tak buat, agak-agak lampu tak ke mana? Raya pun raya puasa, raya haji tak buat. Agak-agak lampu tu macam mana? Semayang memang semayang. Tapi daripada takbir sampai bagi salam sampai zikir, satu pun dia tak tahu Nabi buat macam mana.
agak-agak semayang tu punya cahaya tu macam mana? Maka atas iman kita lah. Kata Imam Barbahari, lahum anwar ala qadri imanihim. Mereka ada cahaya berdasarkan iman mereka. Anda tengok. Setelah Imam Barbahari bangkitkan isu sirat, anda tengok satu tajuk kecil dia bangkitkan. Baca tengok Anif, tajuk apa? Tajuk kecil Imam Barbahari bangkitkan. Beriman kepada Nabi dan malaikat. Tengok. Ha, tengok. Sekarang dia nak mendedahkan apa kedudukan Nabi dan malaikat di sisi Allah. Maka dia guna perkataan wal imanu bil anbiya'i wal malaikati. Beriman. Dalam pelajaran kita silang-silang Pak Teh, beriman kita pakai makna apa? Kepercayaan. Lagi? Sahabat? Ha? Satu ikatan dalam hati. Lagi? Kataan-perkataan yang kita boleh pakai dalam pelajaran silang kita. Ustaz Kamsani, meyakini. Oh, ada syah nah. UIA ke? Meyakini, membenarkan. Perkataan Melayu ni tentulah tak boleh menterjemahkan perkataan Arab. Arab bila sebut iman, bermakna sesuatu yang kalau kita tak percaya macam tu, dia wujud rasa bersalah diri. Itu nama dia iman. Allah suruh kita beriman dengan para malaikat. Kalau kita tak ada rasa bersalah, kalau kita tak percaya kepada para malaikat, perasaan bersalah tu tak main. Bermakna dalam hati kita tak ada iman. Iman satu pembenaran, bila dia masuk, dia menghalang diri kita daripada menolak. Itu makna yang ada dalam perkataan iman. Wal imanu bil anbiya'i. Kita kena beriman dengan para anbiya. Jamak daripada perkataan Nabi. Baik, sekarang yang Imam Barbahari nak dedahkan pada masyarakat Baghdad ni apa dia ikhwan? Apa makna Nabi? Mari kita tengok ikhwan. Sahabat Sufi, bolehkah minggu depan? Kan makan kambing dulu. Ha? Nak mengaji sangat kan? Ha, mengaji. Al-Anbiya. Al-Anbiya ni perkataan jamak daripada Nabi. Nabi. Nabi daripada perkataan naba. Naba. Ha? Daripada perkataan naba. Ini asal perkataan dia. Naba ni maksud dia apa, ikhwan? Berita. Berita, perkhabaran. Dia mai dekat Nabi. Nabi yang terima berita. Yang terima berita. Anbiya dia jadi plural. Mereka yang menerima berita ni banyak. Para anbiya. Apa berita mereka terima, ikhwan? Nabi. Apa berita mereka terima? Mereka menerima wahyu. Wahyu Allah. Allah berurusan agama dengan mereka. Tengok ah. Kepada Nabi Allah bagi wahyu. Betul? Wahyu. Lagi satu, Allah bagi muha. 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 Wahyu ni apa dia, ikhwan? Wahyu ni cara benda tu diturunkan. Cara benda diturunkan. Cara berita diturunkan. Muha isi berita. Kita panggil i'lamu syari'ah. I'lamu syari'ah. I'lan. Isi berita. Wahyu, cara dia diturunkan, bagaimana dia diturunkan. Maka setiap muha akan melalui proses wahyu. Wahyu tidak turun melainkan kepada para nabi. Maka kerana itu perkataan nabi ini diidhafahkan kepada Allah. Diidhafah kepada Allah, disandarkan kepada Allah untuk apa?
untuk nama dia li ta'zim. Li ta'zim, untuk kemuliaan. Kerana khabar, berita mereka dapat daripada Allah. Nabi, si pembawa berita yang mendapat berita daripada Allah. Berita itu wahyu. Dan cara wahyu tu turun, wahyu tu ada cara turun. Dan bila wahyu turun, ada isi dia, nama dia muha. Dan setiap kali mereka mendapat wahyu dan muha ni, mesti daripada Allah. Mereka dipanggil Nabiullah. Diidafah secara kemuliaan kalimah Nabi kepada Allah. Kalimah ni saja telah menunjukkan kedahsyatan mereka, ikhwan. Kata Imam Al-Bahri, wal imanu bil anbiya'i. Hang kena beriman dengan para anbiya dulu. Pasal apa? Pasal tadi sawari dia pun buat ni. Tahu sawari? Mangkak ah. Dia buat mangkak ni semua. Bolehkah kita tolak para anbiya? Dalam Quran ada qisasul anbiya kan? Nabi yang awal, Nabi Adam awal. Sampailah Nabi kita Muhammad. Dia Nabi dan Rasul yang akhir. Berapa banyak Allah hantar para anbiya? Bani Israel paling banyak. Kenapa kita tak boleh tolak para Nabi? Mari kita tengok makna Nabi itu apa dia. Kita ada suratul Naba. Amma yatasa'alun kan? Dipanggil surah Naba. Maka Allah kata, anin naba'il azim. Amma yatasa'alun, anin naba'il azim. Tentang apakah mereka sedang bertanya pada engkau Muhammad? Mereka duduk berselisih. Allah kata, anin naba'il azim. Nampak? Naba'. Daripada beritanya sangat besar. Maka naba' bermakna berita. Nabi, orang yang mendapat berita daripada Allah. Anbiya bermakna orang ni banyak. Bukan seorang mereka ni, banyak. Maka apa berita mereka dapat daripada Allah? Muha. Isi beritanya adalah syariat, dipanggil muha. Maka cara syariat diturunkan dengan proses wahyu. Wahyu adalah satu proses yang para nabi dan rasul kena lalui untuk mendapat khabar daripada Tuhan. Pasal itu, dia bukan satu benda dibelajar di gua. Dia bukan satu benda semua orang boleh dapat. Nabiullah, Allah yang bagi berita pada dia. Dia pilihan Tuhan. Bukan pilihan murid. Bukan syekh menabalkan diri dia. Tak. Dia daripada Tuhan. Tuhan yang memilih. Maka tu tengok Bukhari membuka kitab wahyu. Bukhari nak cerita macam mana wahyu tu turun. Kemuliaan wahyu dulu. Tak usah tengok isi wahyu. Halal, haram, boleh, tak boleh. Itu nama dia muha, isi wahyu. Wahyu tu turun macam mana? Bila wahyu tak turun, bila wahyu turun, ada asbabun nuzul, sebab-sebab wahyu turun. Maka kena dilihat sebab wahyu turun untuk melihat kemuliaan wahyu dan untuk mengetahui siapa dia para anbiya. Kena tahu. Lepas tu barulah kita tahu muha, i'lamu syariah, isi daripada wahyu tu apa. Begitu berat, begitu cara Allah tentukan wahyu tu turun, maka dia kena ada muha, ada isi dia. Maka isi inilah nak jadi agama dan syariat. Antum bayang, dalam tengah-tengah kota Baghdad, ada orang cakap, tengah-tengah kota Baghdad zaman Imam Barbahari, kami buat zikir ni, kami ajak lagu ni, kami ajak lagu ni. Kalau ditanya mana hadis-hadis, memang tak ada. Tetapi syekh kami mendapat khabar dalam mimpi seperti mana para anbiya mendapat wahyu. Maksud dia apa, Pak Cik? Syekh kami, mursyid kami, syekh kami, dia mendapat sesuatu dalam mimpi, berita daripada Allah dalam mimpi seperti para anbiya mendapat wahyu. Apa maksud dia ni? Hang nak kata guru hang sama dengan Nabi? Tak, kami tak kata sama. Cuma kami nak habaq kemuliaan mimpi syekh kami ni macam wahyu. Kami tak kata wahyu. Apa Zainazin kata? Madah berhelah. Saya ingat lagu tu. Siapa ingat? Oh, tak ingat lah. Oh, alhamdulillah. Bukhari Muslim, alhamdulillah. Tajuk lagu. Madah berhelah.
Dia cakaplah macam mana pun, tetapi akhirnya dia membawa pada satu makna lain. Kenapa kita kata makna jadi lain? Cara dia hormat, dia bagi penghormatan, dia dengar cakap guru dia, dia nak angkat ke satu tempat lain. Maka kerana mereka tidak mengetahui apa itu proses wahyu. Maka untuk kita mengenal wahyu ni, ikhwan, wahyu ni kita nak kenal, kita terpaksa baca Sahih Bukhari bab yang pertama. Itulah jasa Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum bercakap pasal iman, dia ajak kita mengenal sumber iman dulu, wahyu. Sebelum bercakap isi Islam ni apa, bercakap dulu macam mana Islam diturunkan. Tengok proses dia. Proses ini nama dia makanul wahyi. Makanul wahyi, kedudukan wahyu di sisi syariat Islam. Kedudukan para anbiya di sisi Islam. Satu kedudukan yang sangat mulia kerana mereka berurusan dengan Tuhan tanpa ada orang tengah. Mereka terus dengan Tuhan dan Tuhan fahamkan mereka kalam Tuhan. Maka Allah bekalkan kepada mereka keadilan. Allah percaya mereka. Para anbiya ni punya dahsyat, ikhwan. Allah sampai percaya mereka. Allah bagi amin kepada mereka. Allah mempercayai mereka. Takkanlah penduduk bumi nak ragu dengan mereka. Pasal itu, kalau ada orang mengaku jadi Nabi, apa dia buat dengan proses ni semua? Dia sedang ludah proses ni. Dia sedang bagitahu, daripada awal dia sedang bagitahu, Nabiullah. Dia mendapat idhafah, kemuliaan daripada Allah. Ada jalan wahyu turun pada dia. Ada i'lamu syariah kepada dia. Oh subhanallah, ikhwan. Imam Barbahari kata, wal imanu bil anbiya'i. Hampa kena beriman dengan para anbiya' dulu. Reti dulu apa dia para anbiya'. Lepas tu daripada kalangan para anbiya' jadi para rusul. Apa pula itu para rusul? Ya ikhwan. Daripada Allah tak ambil orang lain, Allah ambil daripada kelompok anbiya' ni jadi rusul. Rusul. Anda tengok perkataan rusul, perkataan rasul. Kalau kita kata rasalah, utusan. Risalah, risalah benda yang diutus. Risalah, macam kadang kertas ni pun yang tertulis orang panggil risalah. Dalam tu ada benda yang di yang di diutus. Rasul, rasul yang diutus membawa risalah. Yang diutus bawa risalah. Maka orang Arab bila unta berjalan, kita pegang tali unta, kita buah tebau kita, kita jalan. Orang Arab kata apa? Rasulul ibil. Dia si pembawa kepada unta. Kerana di belakang dia ada unta, dia pegang tali itu, dia tak atas bau dia, dia langkah unta ikut. Dia langkah unta ikut. Dan habaq kata apa? Itulah step bila kita kata rasul. Step dia dengan Tuhan. Bila dia Rasulullah, dia berjalan, di belakang dia ada risalah. Risalah tu, dia tarik risalah dia. Dia duduk bawa risalah yang Tuhan bagi ke dia. Kalau sampai masa kena berhenti, dia berhenti. Dia tidak bercakap sombrono, dia tak bercakap apa-apa. Dia rasul. Maka untuk beri kemuliaan dan tunjuk betapa besarnya benda dia bawa ni, maka mereka dipanggil Rasulullah. Kalimah Rasul disandarkan kepada Allah untuk kemuliaan. Mereka utusan Allah yang membawa risalah. Risalah asal pada mereka apa dia, ikhwan? Wahyu. Setiap kali wahyu turun ada muha. Maka wahyu ni, ikhwan, yang kemudiannya kita panggil Al-Kitab. Al-Kitab dan kita panggil As-Sunnah. Kenapa Allah panggil mereka Rasul? Kerana wahyunya Allah turun pada mereka, Tuhan komplitkan dalam naskah kitab. Adapun para anbiya ni tidak dikomplit dalam bentuk kitab, diberi dalam bentuk macam-macam. Suhufi Ibrahim wa Musa dalam bentuk lembaran-lembaran. Tapi kepada rasul ini, mereka Allah bagi kerja besar sikit risalah, mereka ada kitab yang sempurna, naskah yang sempurna. Dan kehidupan mereka itu menjadi sunnah, menjadi satu perjalanan yang dikaitkan dengan kitab. Maka tidak ada seorang rasul derhaka pada Allah, tidak ada.
Tidak ada seorang rasul yang tidak dimaksudkan oleh Allah. Tidak ada, semuanya maksud. Kenapa? Kerana mereka nak membawa risalah. Agak-agak bila Imam Barbahari bagi tahu benda ni kepada masyarakat Baghdad time tu, time 300 Hijrah, dia jadi apa sahabat sufi? Ada yang jadi macam Pak Abu, nganga. Pak Abu tutup mulut, Pak Abu nanti lalat masuk. Nganga. Ada orang kata pada Imam Barbahari, ham cakap ni biar betul. Ham cakap ni biar betul. Mereka kembali kepada guru mereka, mereka rujuk apanya Imam Barbahari bagi tahu. Guru dia kata apa? Apa yang dia sampaikan itu, itu hanya benda-benda yang tak penting. Dia tidak ada makrifat, dia tidak ada pengenalan pada Tuhan, dia tak tahu apa. Zaman kita ni dia kata ilmu kulit lah, ilmu apalah. Baik ikhwan, takat ni. Kita tahu apa itu makna Nabi, apa makna Rasul. Takat ni ikhwan. Apakah kedudukan Nabi dan Rasul? Kita nak letak, tak mana kita nak letak. Tinggi Pak Cik, setinggi mana Pak Cik? Setinggi-tingginya. Baik. Kalau saya kata kepada sahabat Zaki, kita kena ikut utusan Allah, kita kena ikut Rasulullah, apa ada dalam perkataan saya tu? Ataupun orang kata, hang sikit-sikit ikut Nabi, hang sikit-sikit ikut Nabi, apa yang ada dalam perkataan dia tu? Setelah kita belajar bab ni, hang sikit-sikit ikut Nabi. Kalau sampai sampai benda ni sampai sikit pun nak kena ikut Nabi ke? Sebesar zarah pun. Sahabat Anif, risalah ni maksud dia apa? Risalah. Satu risalah kan Allah bagi. Isi dia adalah wahyu kan. Risalah turun dengan proses wahyu. Isi dia adalah muha. Maka isi kepada wahyu adalah kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi, kemudian kepada pada Rasul. Baik, sekarang kalau kita kata, kalau kita kata saya bab ni saya tak ikutlah, bab ni saya tak ikut Nabi lah, apa kesan cakap tu? Dia gunting habis semua ni, dia tak senang. Kenapa mesti ikut Rasul? Mereka bawa risalah. Semayang macam Nabi itu risalah. Puasa macam Nabi itu risalah, itu isi wahyu. Quran dan sunnah adalah isi wahyu. Bid'ah ni apa dia? Ha. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah ni daripada perkataan bada'ah kan? Bada'ah maksud dia apa dia? Ikhtira'. Reka. Apa reka macam mana? Reka satu benda dengan tak mau ikut contoh yang ada. Sunnah bermakna ikut contoh. Tak boleh reka sembahyang. Bida'ah bermakna reka. Maka ambil perkataan bida'ah ni dengan tajuk kita belajar Nabi dan Rasul ni, masuk tak? Bida'ah dalam ibadat ni. Tak boleh masuk. Tak mana kedudukan para Nabi dan Rasul kalau kita boleh buat bida'ah? Tak ada nilai. Dan kalau kita pertahankan Quran dan Sunnah, kita pertahankan apa, ikhwan? Ar-Risalah. Kita pertahankan wahyu. Kita belajar muha. Dan kita letak kedudukan Nabi itu, Nabiullah, Rasulullah. Kita di bawah. Maka bila sampai di sirat, Allah tak mau dengar cakap siapa. Hanya nak dengar cakap Rasul utusan dia aja. Apa yang nak kata? Dia pun hanya kata satu. Salim. Selamatkanlah. Maka siapa nak selamat? Hak tadi kita belajar. Orang berjalan di atas sirat. Jadi berapa jenis? Bergantung lah. Dia terima Nabi dan Rasul ni macam mana? Maka itulah yang menjedarkan sebahagian daripada masyarakat Baghdad. Baik. Imam Barbahari, dia mati di mana? Di Baghdad jugalah kan. Tapi kubur dia tahu tak? Tak tahu. Berapa orang bagi mandi mayat dia, Abang Cik? Seorang ke dua orang? Berapa orang sembahyang mayat dia? Macam tu. Kenapa Abang Cik? Sebab?
Orang cari dia orang taram. Ya, bapak cikgu pun ni taram Pak Haji. Orang berdak taram dia. Kenapa ikhwan? Kalau secara majoriti dan minoriti, saya boleh katakan Imam Barbahari kalah dalam berdakwah. Kalau diukur dengan angka, dia kalah. Kalah lah. Mayat pun tak tahu mana. Tapi kalau dilihat kepada ilmu dia sampaikan, dia benang, dia menang. Dia masuk Taifah Mansurah. Dia telah berjaya memberi penjelasan. Maka hidayah itu milik Tuhan. Saja saya kata kat Anas, tengok ah. Macam ni punya terang kedudukan Nabi dan Rasul, kalau ada orang tak faham juga, maksud dia apa? Hidayah memang milik Tuhan lah. Apa kita nak buat? Patut bila orang dengar apa itu Rasul, apa itu Nabi, jam, dia ambil otak dia letak sebelah. Dia kata kat otak dia, aku minta maaf banyak-banyak. Hang ni otak aku. Manakala Nabi, Nabiullah. Manakala Rasul, Rasulullah. Dia akan ikut. Pasal itu Abu Bakar kata apa? Kalau hampa habaq Muhammad pergi lebih jauh daripada Al-Aqsa pun, aku percaya. Pasal apa? Dia tahu itu Rasulullah, itu Nabiullah. Kita belajar cara Nabi, kita puasa cara Nabi, sembahyang cara Nabi. Salahkah? Kita ni di atas kesesatan ke di atas hidayah? Di atas hidayah. Pasal itu hidayah tidak dibandingkan dengan angka. Kalau dibandingkan dengan angka, maka risalah Tuhan akan jadi sesat. Musa terang dia rasul depan Firaun. Akhirnya apa jadi kepada Musa? Dengan angkatan tentera 500 ribu askar hambat Musa. Musa lari dengan berapa puluh orang Bani Israel. Maka tu lari sebagai apa? Sebagai satu warga negara lari, kerajaan hambat dia. Maka Musa ni apa? Pelarian. Orang yang kerajaan tak suka, kerajaan Firaun di Mesir tak suka dia, nak tangkap dia. Kalau nisbahlah kebenaran ini dengan angka orang ikut, risalah Musa tak boleh pakai, risalah Ibrahim tak boleh pakai. Tapi kalau nisbah kepada ilmu dan hidayah, pasal itu Abdullah bin Mas'ud kata, al-jamaah ni walaupun hang seorang je ikut, hang tetap al-jamaah. Itulah ikhwan yang Imam Barbahari nak bagi tahu pada kita. Insya-Allah ikhwan, pertemuan akan datang kita tengok lagi satu, wal malaikah, malaikat. Kedudukan malaikat. Macam mana Allah buat malaikat, daripada cahaya apa Allah buat malaikat? Kita tahu malaikat buat daripada cahaya. Cahaya apa Allah buat malaikat? Dalam hadis Nabi bagi tahu. Dari cahaya apa Allah jadikan malaikat? Ah, kita tengok. Lepas tu Imam Barbahari nak bagi tahu, wal imanu bi anna al jannata haqqun wa naru haqqun. Beriman kepada benaknya syurga dan benaknya neraka. Imam Barbahari nak bagi tahu kenapa ikhwan di kota Baghdad ada riwayat yang merepeklah. Depa sandar kepada Syekh Abdul Kadir Jailani. Masa saya pergi ke sekolah Syekh Abdul Kadir Jailani, cerita ni banyaklah dicerita. Satu hari Syekh Abdul Kadir Jailani berjalan-jalan-jalan, jumpa satu Yahudi. Yahudi tu tanya kat dia, betul ke ada syurga? Betul ke ada neraka? Dia suruh Yahudi tu tengok lengan baju dia. Tengok belah kanan, tengok belah kiri. Maka bila Yahudi tu tengok belah kanan, dia terkejut. Dia tengok belah kiri, mulut dia berbuih-buih. Syekh kata, hang nampak apa? Dia kata, aku nampak syurga belah kanan, aku nampak neraka belah kiri. Cerita ni begitu famous. Sangat famous. Imam Barbahari datang ke kota Baghdad. Dia sebelum Imam Syekh Abdul Kadir Jailani, dia sebelum, dia mati pun 329. Syekh Abdul Kadir Jailani tahun 450 Hijrah. Maka jauhlah, jauh. Tetapi kepahaman khurafat ni telah wujud. Kita tengok apa yang dia nak cerita pada kita. Wallahu a'lam.